akan menyanyi mendendangkan lagu syahdu. Afral, apa kecoh sangat? Tapi apa yang dah jadi kepada sel kita? Apa dah jadi? Suku tahun pertama ni hanya ada 4 km sel yang berlaku. 4. Sekarang ni cuba tengok balik apa yang kau dah claim sekarang ni. Saya tak tengok. Dengar, benda ni dah biasa. Dah sampai episod akhir. Tak habis-habis dengan terbalik. Jawatan yang ayah bagi pun saya tak kebulur lah sebenarnya. Dengan saya punya sijil Astromonis Vericolopus Levis. Nasib baik anak seorang, kalau saya ada ayah banyak, saya tak pilih ayah yang ni. Dada ayah dah sakit. Dada ayah dah sakit. Banyak melompat ke dada turun bawah? Dada. Dah. Ayah kenapa isap rokok ni ayah? Allah. Habis rokok ni kau tak isap apa? Cium. Tak payah. Ayah tak sihat. Ya Allah ayah. Tak payah. Main kejoh pula. Tak payah. Mata sakit. Oh tak padan dah umur dah berapa pakai slim fit pula ni. Kamu tahu tak yang kamu pakai ni legging arwah mak kamu? Ayah. Pasang kau tu lah mak kau mati kau tahu tak? Ha? Lahirkan kau. Engkau keluar. Enggak rahim-rahim mak jatuh. Buat-buat sedih. Buat-buat sedih. Buat-buat sedih. Saya sayang ayah. Ayah. Sayang-sayang kau apa ayah? Aku tak nak makan. Aku tak ada anak macam kau. Hai letih aku kopi ni. Makan ayah. Makan ubat. Ubat ayah tak makan lagi. Makan ayah. Ayah. Tak boleh ayah. Ayah. Dah. Dah. Ayah. 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 Ayah kejap ya. Belajarlah hidup berdikari. Bisnes. Bisnes. Inilah kibatnya duduk kat sini. Bisnes lah kat sini. Kalau tak nak tenang, keluar je lah. Hai, jangan. Tak mahu. Encik Asfa? Encik Asfa dah nak balik ke? Dah nak balik lah. Kalau tahu atas awal ni, saya tak balik. Dah nak habis. Oh, sebelum tu... Doktor ke? Ya, saya. Kalau boleh, doktor jangan terlalu dekat dengan saya, doktor. Jauh sikit, doktor. Kenapa? Sebab kecantikan doktor terlalu ke depan. Saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Izzati. Aha. Saya menggantikan Dr. Siti. Dia outstation. Oh, doktor ganti. Ya, saya. Saya nak cek ya. Okey, saya nak kena cek darah ni. Doktor, kalau nak cek ni ada nak kena cucuk ke, doktor? Ya, mestilah kena cucuk. Sakit tak, doktor? Sakit? Oh, saya rasa cucuk tak sakit, doktor. Saya rasa yang sakit itu adalah bila melihat doktor bersama orang lain, doktor. Okey. Jantung okey? Okey. Cuma semalam doktor. Ya. Jantung saya bunyi dub-dab kan? Aha. Hari ni bunyi lain lah doktor. Bunyi macam mana tu? Love you, love you. Kau asyik bawa aku hospital ni. Sudah-sudah lah tu. Ayah. Sabar. Ha? Ha? Tengok aku. Kenapa? Ni kali potong bagi tahu aku lah. Ya Allah, mana kaki aku. Kenapa potong tak bagi tahu? Ayah. Sabar ayah. Biar saya cerita ya. Kenapa? Kaki ayah tak kena potong. Apa tu? Kaki ayah terlipat. Ha ni. Mana doktor? Tak suka lah aku kau ni. Dah lah berumur pakai seluar slim fit. Geli ya. Saya sakit. Saya dah lama nak pergi ke hospital. Balik. Apa? Sibuk. Balik. Malu doktor nampak pakai seluar kecil. Doktor. Apa? Doktor suka cuka tak? Suka. Saya pun cuka doktor. Tapi saya tak cuka dia. Saya tak cuka dia. Gerak. Kita ambil darah ya. Ambil darah. Ambil darah sikit. Ambillah hati, jangan ambil darah. Doktor. Ini masa saya muda-muda memang saya main benda ni. Tak apa, kita dah tua pun benda ke? Kita cucuk sikit je. Cucuk sikit je. Doktor nak cucuk kat mana? Doktor. Yang selalu saya memang minta kat punggung. Sebab doktor, saya kalau doktor cucuk nampak doktor saya malu. Macam gini saya tak nampak. Okey, tak apa, nanti saya tengok doktor darah saya. Hai lah darah. Kenapa kau putih? Aduh, hospital jenis apa pakai kain ni? Aku ni aduh, ni siapa sebelah ni tak ada orang ke? Jangan dah mati tak. Aduh. Hai. Sapi. Sadun. Aku sakit, tapi kenapa? Tak jumpa dialog. Dun, siapa Sadun? Siapa sekarang siapa? Kau Sadun. Aku Sadun. Aku Sapi. Sapi. Ya. Sapi. Bahawa aku tahu yang kau rupanya
ada penyakit. Betul kan? Kau pelupa? Apa? Betul kan kau pelupa? Aku pelupa. Betul? Ya. Yeah. Aku bukan kawan kau. Kau dah lama ke masuk istana Takeshi? Kenapa? Kepala kau tu. Ini yang aku nak bagi tahu kau, Don. Aku nak bagi tahu kau. Rumah aku tu pintu dia rendah setiap kali. Itu yang aku nak bagi tahu kau, Don. Cuma aku pelik. Aku berkain. Kau seluar. Saya sebenarnya dari semalam nak tanya doktor. Tanya apa tu? Doktor memang cita-cita daripada kecil nak jadi doktor. Kenapa? Sebab tahu tak sebenarnya cita-cita saya apa, doktor? Apa? Cita-cita saya nak menjadi lelaki yang menyarungkan cincin ke jari doktor. Doktor tahu tak? Dalam hospital ni ada banyak jenis mesin. Ada mesin ini. Saya ada satu mesin untuk doktor. Mesin apa? Mesin tak emo selama-lamanya, doktor. Memang dah lama geram, dah lama tak keluar pick up line. Kali ni aku tabur. Sebab kau pernah cakap kau memang ada hati kat dia dulu masa kat radio. Itu persinggal. Lagi Don. Kita ambil darah sikit. Kenapa macam hati saya tak ada? Kenapa? Oh, hati saya telah dicuri mungkin. Kau 3 bulan je? Ya, Don. Aku 6 bulan. Aku tak percaya. Sebab aku seorang ahli sukan. Tapi sakit dah nak sampai macam mana, Sat Don? Aku tak boleh nak cakap apa. Lagi berapa bulan je aku ada teringin nak isap sisa. Aku menyesal dulu kat sekolah isap gam. Sesal dahulu, tidak? Pendapatan. Bung, ni jauh sangat. Kau menerpa-nerpa. Kau tu kanser, bukan gila. Kita larilah. Kita lagi berapa bulan hidup kita lagi. Kita jumpa anak-anak kita. Kita minta maaf lah, ya? Okey. Jangan nakal-nakal. No. No, you have to come by today because we have to close deal by today. Kalau takut, sampai tengok. Tapi ayah dah sedar. Ayah tahu ayah silap. Ayah... Kau ni pun! Tinggi saya. Aku nak settle benda ni dulu. Don, aku tak boleh tempat tinggi, Don. Tapi ayah terlalu menunjukkan perasaan. Salah, ayah. Sini saya. Macam gini. Biar lamakan, biar lamakan. Pakcik selesa, tempat macam gini pakcik selesa. Dalam sini aku dah boleh naik ke sini. Bernafas. Sadun. Ayah. Okey, Kak. Ada. Sadun. Pi. Aku ayah, dah ayah. Tak nampak apa ni. Sadun. Pi. Dia bawa mati ni, minta belah kesihatan. Doktor, kenapa masih nak pakai ni? Doktor, ceklah nadi dia ada ke tak ada. Biar saya buka aja, ayah. Ayah. Saya terima aja, ayah. Ambilkan kain tutup. Takut terbiar lama basi ni.